bikin bolu jadul gula aren kayu manis, cuma 5 bahan tapi hasilnya lembut dan empuk banget. Dan untuk memanggangnya, di sini aku pakai oven Hitmo 77 dari mito.id. Kapasitas 22 liter, daya rendah cuma 350 watt loh bun. Lanjut ke resep, di sini aku masukkan 5 butir telur, 200 gram gula aren, 1 sendok TSP atau emulsifier. Mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih kental berjejak, kira-kira seperti ini hasilnya. Tambahkan 1 sendok makan kayu manis, 20 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 200 gram. Aduk lagi menggunakan mixer dengan kecepatan rendah sampai semuanya tercampur rata. Kemudian tambahkan 200 gram margarin yang sudah dilelehkan. Aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Aduk lagi menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada minyak yang mengendap di bagian bawah. Siapkan loyang, kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Hentak-hentakan, beri topping sesuai selera. Kemudian panggang kue dengan suhu 170 derajat, api atas bawah kurang lebih 45 menit atau sampai kue matang, tergantung dengan oven masing-masing ya bunda. Setelah kue matang, keluarkan dari oven, langsung keluarkan dari loyang agar kue tidak berkeringat, dan bolu gula aren kayu manis siap dinikmati. Yuk samaan ovennya dengan cara pesan langsung ke Mito Electronic Official Store atau ke marketplace kesayangan bunda-bunda ya. Selamat mencoba dan happy shopping!